kedatangan sebuah TV tabung merek Sharp Amor. Baiklah, kita coba bagaimana kerusakan TV ini. TV sempat start, tapi tidak ada suara playback yang bekerja, tidak ada suara nyembur di layar. Oke, daripada lama-lama, langsung kita bongkar. Loyo, ternyata baterainya sudah meledak. TV-nya sudah kita bongkar, kita periksa. Kita periksa dulu tegakannya. Tegangan B plus 131 normal. Tegangan vertikal 26 volt normal. Tegangan RGB 180. Normal 177. Tegangan ABL 5 volt normal. Tegangan AC 0001 normal. Cek heater. Heaternya 6 volt normal. Tegangan 12 volt, 14 volt normal. 9 volt normal. 4,5 atau tegangan 5 volt normal. Tegangan sound 17 normal,
tegangan IC EEPROM 4,9 atau 5 volt normal. Normal. Dengan AWC normal. Tegangan 32 volt normal. Berarti ini ada masalah solderan yang retak onggar. Kita cari dulu. Setelah saya periksa, ternyata memang banyak solderan yang agak retak-retak. Kita coba, kita solder ulang. Kita perkuat solderannya. Baiklah, setelah kita solder ulang, akan kita coba apakah TV ini sudah bisa menyala. Yang tadinya TV hanya bisa start, tapi tidak bisa menampilkan gambar, tidak playbacknya tidak nyembur. Sekarang kita coba, apa ini sudah berhasil solder ulangnya? Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita hidupkan. Bismillah. Lampu sudah berubah hijau, tanda TV sudah start. Coba kita lihat di layar depan. Oh, sudah ada raster. Coba kita pasang antena. Gambar sudah ada. Jernih gambarnya. Aku udah bangun.
Misi kita telah berhasil. Pipinya sudah sembuh.